banget sih sebenarnya. Coba kalau menurut gue tuh sebenarnya kalian bisa milih gaji tinggi di perusahaan kecil atau gaji UMR di perusahaan besar itu, perusahaannya mau terima nggak? Kalian punya kemampuan nggak di otak kalian untuk ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak kalian punya kemampuan untuk kerja di perusahaan besar apa enggak gitu? Karena kalau menurut gue kayak kemampuan otak berpikir kalian kalau ketika misalnya itu berkualitas dan tinggi, kalian pasti akan milih UMR tapi di perusahaan besar, karena kalian akan lebih mementingkan impact, membuat impact untuk sekitar daripada uang. Gitu. Oke, coba itu kualitas berpikir orang beda-beda. Iya. Bisa beda, cuma di sini ada. Ada yang memilih gaji UMR tapi di perusahaan besar. Boleh. Siapa namanya? Silakan maju. Ada ya? Soalnya mic-nya agak error. Coba apa sih? Perkenalkan, dari tim mana nih kayaknya? Halo, selamat sore. Sore. Saya Dito, saya mewakili tim Millennials. Kalau pertanyaan ini, balik lagi konsepnya.